Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Odo Review dan jumpa lagi dengan saya Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah sandal lagi teman-teman. Sama seperti review sebelumnya, yaitu sandal Odor Pro Woman Series kayak gini. Ini dari seri Titania CX Red. Ini sebenarnya ada dua varian warna, red sama brown. Cuman untuk contohnya di sini saya akan mereview yang red ya. Untuk spesifikasinya kayak gini, kita buka dulu. Pada dasarnya hampir sama semua seperti review sebelumnya, yaitu untuk bahan strap yaitu nilon webbing tapi tekstil lining ya, tidak sakit di kaki. Dan ditambah kalau yang Titania CX ini ditambah bantalan teman-teman. Di sini di bawah nilon webbingnya ada bantalan kayak gini. Di sampingnya juga di sini, terus di backstrapnya juga ya. Terus untuk motif waterline bagian insole-nya juga sama kayak gini. Terus bagian insole-nya bahannya sama spon eva lembut ya. Untuk bagian outsole-nya juga rubber bahannya. Untuk line water-nya kayak gini, sama seperti TLVX kemarin ya, kayak gini. Terus yang membedakan ini flop ya, kalau yang TLVX itu kemarin kan ada jepitnya, kalau ini enggak flop dan juga bisa dilepas teman-teman. Nah kayak gini, kayak gini. Terus yang lain semua sama sih kayak gitu. Terus saat video ini dibuat harganya Rp155.000 ya, kayak gini. Oke, buat sandal gunung bisa, buat harian juga enak ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin order langsung aja link tak taruh di deskripsi, nanti chat lewat WhatsApp admin penjualan kayak gitu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.